Abadan 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 imani, darbuna Jazakallahu khairan al Ustad Wahyudi, may Allah bless us through his beautiful recitation. Distinguished audience, let's pay a complete attention on commencement speech from the director of VIWA, al Ustad Johan Syah. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati segenap pembina pengawas dan pengurus termasuk ketua yayasan Pak Khairuddin atau Pak Jas Sekretaris Yayasan Bapak Henry Eka Jaya, dan juga Bendahara Yayasan umrozan yang kami hormati juga segenap manajemen Ma'had Fitra Islamic World Academy, semua heads, kepala sekolah, Stadzul Zul, kepala boarding, Ustadz Hamka, Kepala RVD, kemudian Kepala QA, HRD, GA, Finance, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Secara khusus yang kami cintai, semua wali santri piwa, kelas 9 dan kelas 12 yang Alhamdulillah tahun pada hari ini berhasil, Insya Allah kita akan melakukan wisuda dan setelah selesai menyelesaikan pendidikannya di Mahat Kemudian tentu saja list last but not least yang sangat spesial anak-anakku sekalian semua wisudawan santri kelas 9 dan kelas 12 wisudawan ketiga SMP dan wisudawan kedua SMA Viwa. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita tidak ada habis-habisnya yang kalau kita mau hitung saya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Yang saking banyaknya nikmat tersebut Rasulullah katakan pada sebuah hadis bahwa yang memasukkan kalian ke dalam surga itu bukanlah amal kalian, perbuatan kalian. Karena seandainya kita menjadikan amalan-amalan kita itu sebagai hujah, bahwa dengan amalan tersebut, maka kita bisa masuk ke dalam surga, maka itu tidak akan pernah cukup. Karena hanya untuk membayar nikmat berupa nikmat udara yang kita bisa rasakan secara gratis setiap hari. Nikmat tangan yang kita miliki, nikmat mata yang kita miliki, belum lagi organ tubuh seperti bagaimana berharganya paru-paru zaman sekarang di masa pandemik seperti ini, itu saja tidak akan pernah cukup amalan kita untuk sekedar membalas itu saja. Maka kata Rasulullah, yang memasukkan kalian ke dalam surga itu hanyalah rahmat Allah. Begitu besar nikmat Allah berikan pada kita. Dan sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah, anak-anakku yang sudah belajar di pesantren, sudah belajar ilmu din yang insyaAllah dari sumber yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Maka kita gunakan waktu kita, nikmat-nikmat kita miliki ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu taala yang bisa mempertemukan kita pada kesempatan yang sangat spesial pada pagi hari ini wisuda yang paling spesial dalam sejarah Fiwa wisuda online alhamdulillah kita yang karena pandemi ini sebenarnya kami sudah merencanakan Wisuda ini kita mau lakukan secara spesial, Bapak Ibu sekalian, anak anakku sekalian, para wisudawan. Sebenarnya, kami sudah mempersiapkan wisuda ini di hotel, ya. Hotelnya pun sudah kami booking sebenarnya di kawasan uh, Alam Sutra, salah satu hotel yang bagus di Alam Sutra. Namun, Allah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, seharusnya wisuda yang spesial yang kita akan lakukan di hotel. Ini kaudarullah masyafa'al. terpaksa bidnillah harus menjadi lebih spesial lagi. Alhamdulillah ala kulihal kita lakukan secara online. Kemudian Ana sebagai direktur Mahat Mitra Islamic Ultra Academy secara khusus pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada siapa kepada seluruh panitia Panitia Wisuda Online Viva tahun 2020. Para pemirsa sekalian perlu kami informasikan bahwa wisuda online ini merupakan suatu yang sangat spesial. Kurang lebih sudah satu bulan terakhir, panitia kami semua bergulat untuk mempersiapkan wisuda online ini, mencari format yang terbaik, mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka bekerja siang dan malam. Dan kami sangat bangga kepada semua panitia yang Alhamdulillah bisa menyelenggarakan wisuda online ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua narasumber dan pembicara yang akan menyampaikan uh, sepatah dua patah katahnya pada hari ini, baik dari kepala sekolah, kepala boarding, kepala sekolah Ustadz Zul, uh, dan kepala boarding Ustadz Hamka, juga kepada perwakilan Wali Santri wisudawan grade 12 dan grade 9, dan juga kepada perwakilan wisudawan dari grade 9 dan grade 12, dan juga kepada ketua sofwa SMP dan SMA yang Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, juga hari ini, insya Allah mereka juga akan menyampaikan sambutan perpisahan kepada kakak-kakak kelas mereka. Tidak lupa tentu saja uh, kami sampaikan rasa hormat kepada seluruh asatiza yang alhamdulillah sebagian besar mereka pada hari ini bisa bergabung di tengah-tengah kita mengikuti acara wisuda online ini. Barakallahu fikum. Kepada seluruh wali santri wisudawan dan juga anak-anakku sekalian semua wisudawan. Kami juga menyadari bahwa wisuda online ini bukanlah sesuatu yang ideal. Mungkin akan banyak kekurangan baik sebelum acara, ketika maupun ketika berlangsungnya acara ini sampai selesai. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon agar dimaklumi. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun inilah yang terbaik yang bisa kami persembahkan buat anak-anak sekalian. Dan kami juga berharap bingkisan yang kami kirimkan, ada sedikit kue yang mungkin tidak seberapa nilainya, juga ada selongsong wisuda, dan juga medali. Mudah-mudahan ini sedikit menjadi penghibur yang insya Allah bisa menunjukkan betapa kami sangat mencintai anak-anakku sekalian wisudawan dan berapa betapa kami bangga kepada kalian semua. Semoga kalian semua berkenan dan berbahagia atasnya insya Allah. Walaupun acara ini kita lakukan secara online dengan segala keterbatasan, namun kami berharap ini tidak mengurangi Uh, esensi dari acara wisuda ini dan tetap kami berharap agar wisuda ini berkesan secara mendalam kepada semua wisudawan dan kepada semua wali santri wisudawan semua dan ini menjadi sejarah sebenarnya bagi piwa karena menjadi wisuda online pertama dalam sejarah piwa. <tuh> Anak-anakku sekalian, para wisudawan dan para wali santri, pada kesempatan yang spesial ini, kami atas nama manajemen Mahat Fitra Islamic World Academy dan juga segenap Yayasan Ashabul Fitra Indonesia, semua manajemen, asatiza, dan semua karyawan dan staff semua sivitas akademik Fitra Islami Akademi pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat kepada semua wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Viva. Kami sangat bangga dan bahagia kepada antum semua, dan kami berharap ilmu-ilmu yang telah antum dapatkan selama pendidikan di Viva akan terus antum amalkan. Terlebih lagi adalah ilmu-ilmu din, antum sudah dididik, dibiasakan, dibentuk habit untuk kiamulail, selalu menjaga Al-Quran, antum menghafal Al-Quran, diajarkan adab-adab sesuai sunnah, antum sudah dibekali dengan akidah yang lurus. Kami berharap agar semua ilmu ini terus dapat antum amalkan dan tidak berhenti di sini. Ilmu-ilmu ini kami berharap antum terus kembangkan. Tingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Kepada kakak-kakak kelas 12 yang akan melanjutkan pendidikannya di jenjang, jenjang yang lebih tinggi. Bagi antum yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi Islam di Nia, kami berharap apa yang sudah antum dapatkan di Piwa cukup menjadi bekal dan terus menjadi pemicu semangat antum untuk menjadi seorang ulama kelak di kemudian hari. Demikian juga bagi anak-anakku yang santri kelas 9 yang akan melanjutkan ke pesantren, kami harapkan hal yang sama. Antum memiliki bekal yang cukup untuk pendidikan di level SMA. Namun bagi antum yang tidak melanjutkan ke pendidikan dunia, kami tentu saja berharap agar antum terus menjaga habit dan ilmu, terus memuraja ilmu yang telah antum dapatkan di Ma'had Fiwa selama tiga tahun terakhir ini. Jangan sia-siakan itu, jangan lupakan itu, karena itu adalah aset kita yang terbesar. Bapak Ibu sekalian, wali santri Viva, wisudawan, pada kesempatan kali ini izinkan Ana selaku pimpinan dari Mahat Fitra Islamic Ult Academy dan pembina dari Yayasan asabul Fitra Indonesia Menghaturkan dari lubuk hati yang paling dalam permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan kami dalam mendidik anak-anakku sekalian. Kami merasa banyak kekurangan kami dan banyak kehilapan kami dalam mendidik antum semua. Kami merasa belum maksimal dalam mendidik antum semua. Semoga antum bisa memaafkan kami semua dan semoga kita bisa selesaikan semuanya di dunia ini insya Allah. Mohon jangan kami dituntut kelak di yang lahir. Bapak Ibu sekalian sudawan. Viva <tuh> adalah mahat yang baru kami merasa banyak sekali kekurangan. Di balik cita-cita kami, kerja keras kami, kami merasa masih banyak kekurangan yang terus kami perbaiki, harus perbaiki. Dalam rangka menjadikan mahat piwa ini sebagai mahat yang semuanya kita cita-citakan. Untuk itu kami mohon doa yang tulus dan ikhlas dari Bapak-Ibu sekalian dari semua satija dan secara khusus dari anak-anakku sekalian para wisudawan untuk terus mendoakan Viva agar Viva ini menjadi mahat yang sesuai dengan harapan kita yang kita cita-citakan. Pada kesempatan kali ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada semua wali santri kelas 9 dan kelas 12 yang selama ini dengan tulus ikhlas berjibaku terlibat dalam kepengurusan PTA, Parent Teacher Association, di antara yang bisa kami sebutkan seperti Pak Ujang, terima kasih Pak Ujang dan atau Abu Dimas, kepada Umur Rafa, kepada Umu Hakim, Umu Hamizan, Umu Asgha, dan semua wali santri yang lain, baik yang terlibat langsung di PTA maupun yang tidak terlibat dari PTA, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan atas sumbang si Antum selama ini. Antum semua sudah melakukan sesuatu yang lebih daripada sekadar menjadi wali santri biasa. Semoga Allah membalas semua kebaikan antum ini menjadi amal soleh, catatan amal soleh, dan pemberat timbangan kelak di akhir. Amin. Alamin. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada anak-anakku wisudawan kelas 9 dan kelas 12 yang selama ini terlibat penuh dalam kepengurusan sofwa atau Student Organization of Fitra Islamic World Academy atau OSIS-nya VIWA. Di antaranya Ananda Rapsha di SMP dan segala segenap pengurus. Dan juga di SMA ada kakak Rafi Atollah dan juga Babe Rafa Aditya dan juga Edo Jasakullah Heron atas sumbang sih antum kepada Iwa dalam kepengurusan Sofa. Antum adalah orang-orang yang hebat. Semoga bekal leadership kepemimpinan yang antum sudah lakukan di Viva terus dapat ditingkatkan dan menjadi kenangan sepanjang masa, menjadi pemacu semangat bagi antum semua untuk benar-benar menjadi pemimpin yang hebat kelak di kemudian hari. Amin. Ya Robbal alamin. Nanaku sekalian semua wisudawan bapak ibu wali santri wisudawan yang kami cintai karena Allah wisuda tahun ini mengambil tema secara khusus yaitu generating strong Muslim leaders in the midst of global changes kami angkat tema ini dengan melihat begitu besarnya tantangan kehidupan zaman sekarang yang dikatakan sebagai kita berada zaman dalam zaman era disrupsi. Zaman yang menurut sebagian atau kebanyakan orang penuh ketidakpastian dan menimbulkan segala kekhawatiran tentang masa depan. Semua orang khawatir mereka katakan bagaimana dengan ekonomi bagaimana dengan nasib kami bagaimana dengan pekerjaan kami semuanya bertanya-tanya di era disruption banyak pekerjaan yang hilang yang tadinya bagus banyak keahlian yang sudah ditempa berpuluh tahun kemudian tidak terpakai tidak tergunakan semua khawatir kami angkat tema ini penting sebagai penutup dari pembelajaran dalam acara wisuda ini. Sebagai penutup dari rangkaian pembelajaran di Viva, mudah-mudahan tema ini berkesan di hati ananda semua. Anak-anak sekalian, era disruption bagi seorang muslim bukanlah sesuatu yang spesial. Sekalian. Disruption di dunia itu anak-anak sekalian tidak ada artinya dibandingkan disruption kelak di alam kubur di yaumil akhir di padang mahsyar. dan sebagai minat antum sudah ketahui antum sudah belajar disruption di dunia ini memang suatu yang sunatullah dunia sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang antum sering baca. Wa ma hayata dunya illa mata'ul kurur. Sungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain daripada kesenangan yang menipu. Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, pecinta dunia itu tidak akan lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Maka anak-anakku sekalian, Islam, agama kita, yang telah antum pelajari selama tiga tahun ini, telah memberikan solusi yang sesungguhnya, yang absolut, solusi yang terbaik, bagi segala disruption ini kita baca dalam surah al-baqarah Allah berfirman faman tabi'ahidaya falakovun alaihim wallahu ayat ini Allah turunkan dalam surah al-baqarah sebagai rangkaian dari kisah turunnya Adam dari indahnya surga kepada segala mungkin kalau kita katakan disruption dunia. Allah katakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka baginya tidak ada rasa takut dan dia tidak akan pernah bersedih hati. Anak sekalian, inilah solusi bagi segala permasalahan dalam era disruption ini. Anak-anakku sekalian, tantangan disruption ini, sebagaimana tadi Anda sampaikan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tantangan di yaumil akhir. Huru hara di yaumil akhir itu jauh lebih dahsyat. Bahkan disruption ini juga tidak ada artinya dibandingkan cobaan yang Allah sudah timpahkan kepada umat-umat sebelum kita. Coba kita lihat sekarang. Antum duduk dengan tenang mengikuti acara wisuda ini. Di sebelah kanan ada ibunda, di sebelah kiri ada ayahanda. Tenang, kita antum berpakaian dengan rapi. Antum sudah sarapan pagi, barangkali, dan insya Allah nanti kita akan mencicipi kue bingkisan kita. Maka, kita ini merupakan nikmat yang bagi kita anak, anak sekarang. Maka disruption apa yang kita perlu khawatirkan? Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan sesungguhnya bagi seorang muslim itu apabila dia memiliki apabila dia bangun pada pagi hari dalam keadaan aman dia memiliki makanan dia yang dia cukup makan pada hari itu dan dia memiliki pakaian yang dia bisa pakai, maka bagi dia adalah seperti dia memiliki dunia dan segala artinya. Sederhana sekali dan begitu dahsyatnya bagaimana luar biasanya Islam mengajarkan kita dalam menghadapi era disruption ini anak anakku sekalian. Maka jangan antum tertipu dengan segala hiruk pikuknya dunia jangan antum terlena, kemudian khawatir, stres dengan segala propaganda disruption ini anak anakku sekalian. Kita siapkan bekal kita hadapi dengan sebaik-baiknya tentu saja. Kita tidak berpangku tangan. Namun jangan lupa bahwa sesungguhnya disruption yang sesungguhnya adalah di yaumil akhir. Fitnah yang akan kita hadapi kelak di alam barzah, di dalam kubur fitnah di Padang Mahsyar, fitnah ketika kita meniti syirot, dan fitnah di yaumil akhir ancaman. Adab neraka ini jauh lebih besar anak -anak sekalian, maka tidaklah heran begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Beliau senantiasa mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan kehidupan akhirat dan begitu dahsyatnya fitnah di yaumil akhir. Begitu mengerikannya disruption di yaumil akhir. Dibandingkan disruption di dunia ini. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kelak di yaumil akhir. Allah akan datangkan salah satu penduduk surga, penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya ketika hidup di dunia. Mungkin kalau zaman dulu seperti korun barangkali, tapi pernah dapat asap. Mungkin satu orang kita tidak tahu siapa yang pernah barangkali hidup di dunia, tidak pernah sedikit pun merasakan kesulitan. Kita tidak tahu itu, ini perumpamaan. Kemudian orang yang selama hidup di dunia ini selalu mendapatkan nikmatan oleh Allah dicelupkan sekali saja ke dalam neraka. Kemudian dikatakan kepadanya wahai anak Adam. Apakah engkau pernah merasakan sedikit saja kenikmatan apa yang dikatakan? Wallahi ya Allah. Tidak. Tidak pernah. Begitulah anak-anakku. Kebahagiaan dunia ini tidak ada artinya. Satu celupan saja neraka sudah melupakan semua kenikmatan yang pernah dirasakan oleh orang yang merasakan sama hidupnya kenikmatan dunia berlimang dengan dunia. Demikian juga bagi kita, bagi sebagian antum, barangkali yang sudah kehilangan orang tua, antum ditimpakan kesulitan. Orang tua antum barangkali tertimpa kesulitan ekonomi dengan pandemi global ini. Anak-anakku, ketahuilah bahwa kita semua tidak ada artinya. Dalam kelanjutan hadis ini, Rasulullah katakan, "Kemudian Allah ambil, datangkan salah satu penduduk." Surga orang yang paling sengsara ketika hidup dunia tidak pernah sekalipun merasakan kenikmatan kehidupan dunia. Kemudian, orang yang sengsara ini selama hidupnya di dunia, Allah angkat, kemudian Allah celupkan dengan satu celupan ke dalam surga. Kemudian, Allah tanya kepada dia, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan sedikit saja kesulitan hidup?" Dia katakan, Wallahi ya Allah, saya tidak pernah merasakan kesulitan hidup. Begitulah anak-anakku sekalian, betapa nikmatnya kehidupan di dalam surga. Maka anak-anakku sekalian, jangan tertipu dengan hirup pikuknya kehidupan dunia, kejarlah akhirat antum. Kembali kepada tema kita, Generating Strong Muslim Leader in the Midst of Global Change, kami berpesan, anak-anakku sekalian, jadilah Antum seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang memiliki visi yang kuat, visi yang jauh di depan, menembus dimensi ruang dan waktu. Pemimpin yang memiliki visi yang mampu menembus dinding barzakh, melintasi padang masyar, melintasi syurot, dan antum seolah-olah bisa menatap merasakan dahsyatnya neraka jahanam dan antum bisa menatap merasakan membayangkan betapa indahnya nikmat surga jadilah antum seorang pemimpin yang benar-benar takut terhadap ancaman Allah terhadap adab neraka dan penuh harap terhadap rahmat Allah khauf dan raja yang antum sudah pelajari di kitab usul salasah jadikanlah diri antum seorang pemimpin yang senantiasa bersyukur ketika Allah berikan nikmat kepada antum senantiasa bersabar ketika Allah berikan cobaan kepada antum dan antum segera bertobat ketika tidak sengaja berbuat dosa dan maksiat Anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kami juga berharap agar antum semua tidak lupa kepada semua asatiza guru-guru antum yang sudah mendidik antum dengan sabar selama tiga tahun. Mulai dari antum tidak bisa sholat dengan benar sesuai dengan sifat sholat Nabi, sampai antum bisa sholat dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang tidak terbiasa bangun malam antum sampai terbiasa bangun malam yang tidak bisa mungkin membaca Al-Quran sekarang antum sudah punya hafalan Al-Quran yang banyak jangan lupakan mereka doakan mereka bawa doa doa antum dalam waktu waktu mustajab terakhir kami mengucapkan selamat jalan kepada ananda semua selamat beribadah belajar berkarya dan bermanfaat bagi manusia, wabil khusus kepada Islam dan kaum Muslimin. Jadilah antum semua seorang Muslim yang hebat, jangan jadi Muslim yang biasa-biasa saja. Yang ada dan tiadanya tidak ada artinya apa-apa bagi manusia. Tanyakanlah kepada diri kita apa yang sudah dan akan saya sumbangkan kepada Islam. Anak-anakku sekalian, pendahulu kita. Sudah menorehkan tinta emas bagi kejayaan Islam. Antum membaca Kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari sudah menulis kitab tersebut. Para ulama telah menorehkan tinta emas mereka. Maka sekarang giliran antum, jadilah orang yang hebat, torehkanlah tinta emas dalam sejarah Islam yang akan dikenang sepanjang masa. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga antum semua, memudahkan langkah-langkah antum menghadapi segala tantangan dan ujian dunia ini sehingga kelak selamat di yaumil akhir. Sama-jalanan anak sekalian. Sampai jumpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di Jannatul Firdaus. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para santri fiwa, semoga jika saatnya tiba kalian memimpin, maka jadikanlah Allah sebagai inspirasi utama kalian. <Sess> 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 <Sess>